Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tiba di minggu yang pertama di bulan Juli ini dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita, senantiasa menyertai kita, bahkan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, bahkan bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Karena itu marilah kita nyatakan iman kita melalui pujian kita, Hevenu Shalom Aleihem, kubawa berita sejahtera. Mari kita katakan bersama. Havenu shalom aleihem. Havenu shalom aleihem. Havenu shalom aleihem. Havenu shalom, shalom, shalom aleihem. Havenu shalom. Aku
Tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita dengan mengangkat pujian Kala Ku Cari Damai. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kembali kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa.
Karena kami sadar kami sangat membutuhkan firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami ya Bapa. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu saja yang menerangi hati kami. Membuat kami mengerti setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Diberkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu pertama ini kita masih melanjutkan tema kita di bulan yang lalu, yaitu kita berbicara tentang Pancasila, dan di minggu yang pertama ini kita berbicara tentang sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan berbicara tentang keadilan, maka saya ingin fokus pada Matius pasal 6 ayat yang ke-33, dikatakan begini di dalam firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca kalimat ini dimulai dengan kata carilah dahulu. Dalam bahasa Yunani dikatakan di situ setete de proton. Kata proton di situ secara harfiah artinya pertama. Makanya di dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan first, yang pertama. Dan kalau ini bicara pertama, ini berarti berbicara tentang prioritas. Prioritas orang percaya adalah mencari dahulu kerajaan Allah. Ini yang harus kita pahami baik-baik di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Jadi panggilan pertama kita adalah kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Inilah top priority. Prioritas utama kita sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah kerajaan Allah itu seperti apa? Nah, di sini dikatakan kalau kita baca dalam bahasa Yunani-nya tadi dikatakan setete de proton ten basilean. Ten basilean. Dalam naskah-naskah kuno, dalam beberapa naskah kuno yang lebih tua, tidak ada kata tuteu di situ. Jadi tidak ada kata kerajaan Allah di situ, tapi hanya sampai pada kata ten basilean. Jadi setete de proton, carilah pertama-tama ten basilean, kerajaan itu. Nah, kerajaan yang mana? Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, kita menemukan kata basilea ini dalam tiga bentuk. Kadang-kadang dia hanya muncul dengan kata basilea saja, kerajaan saja, meskipun dalam terjemahan baru lembaga Alkitab menerjemahkan kadang-kadang kerajaan Allah, kadang-kadang kerajaan surga. Tapi ada beberapa bagian di dalam Injil Matius yang kata ini hanya muncul basilea saja, kerajaan saja. Contohnya dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Ya, kerajaanmu di situ jelas merujuk kepada kerajaan Allah. Tapi ada juga di sana menggunakan kata basilea ton uranon. Basilea ton uranon diterjemahkan di dalam Injil Matius itu kerajaan surga. Lalu ada juga yang menggunakan kata basilea tuteu, kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan. Nah, apakah tiga konsep ini adalah hal yang berbeda, kerajaan, lalu kemudian kerajaan surga, dan yang ketiga adalah kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan? Apakah ini
tiga konsep yang berbeda. Nah, mari kita lihat pemahaman Yudaisme. Karena iman kita, iman kekristenan itu kan berakar dari iman Yudaisme. Dari perjanjian lama kemudian masuk ke dalam perjanjian baru. Nah, di dalam pemahaman teologi Yudaisme, di situ dikenal tiga istilah untuk konsep kerajaan ini. Yang pertama yang disebut dengan Malchuta Delaha. Itu dalam bahasa Aramaik. Malchuta Delaha artinya kerajaan Allah. Ini yang diterjemahkan Basilea Tuteu, kerajaan Allah dalam Injil Matius. Lalu kemudian ada juga yang disebut Malchut Shamayim. Malchut Shamayim inilah yang kemudian diterjemahkan dengan Basilea Ton Uranon, kerajaan surga. Lalu ada istilah yang ketiga yang tidak muncul di dalam Injil Matius, yaitu yang disebut Malchut Dimsicha. Ini juga dalam bahasa Aramaik. Malchut Dimsicha ini artinya kerajaan Mesias atau kerajaan Kristus. Nah, dalam konsep Yudaisme, ketiga konsep ini, kerajaan Allah, kerajaan surga, dan kerajaan Mesias atau kerajaan Kristus, itu ternyata berbicara tentang satu konsep yang sama. Nah, kenapa disebut kerajaan Allah? Karena di dalam kerajaan itu Allah lah yang memerintah, Tuhan lah yang memerintah. Nah, kenapa disebut kerajaan Mesias? Karena Mesias itu disebut sebagai pendirinya, sebagai perintis berdirinya kerajaan itu. Maka Yesus ketika dia mati, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memerintah. Jadi di situ konsep kerajaan Mesias, karena Mesias lah yang menjadi raja di sana. Nah, kenapa disebut kerajaan surga? Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Karena ada kalanya kita sering menyamakan kerajaan surga dengan surga. Padahal kerajaan surga dengan surga itu dua hal yang berbeda. Berbeda dalam pengertian bahwa kalau surga itu adalah apa yang nanti akan kita tuju. Tapi kalau kerajaan surga itu bukan sesuatu yang nanti. Tapi kerajaan surga berbicara tentang apa yang ada sekarang. Mari kita lihat baik-baik di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Ini doa Bapa kami. Yesus mengajarkan kita berdoa begini. Datanglah kerajaanmu. Ya. Jadi beda sekali dengan kalau konsep sorga, kita menuju ke sorga. Tapi kalau kerajaan Tuhan, kerajaan sorga itu datang ke dunia. Nah, jadi ketika dikatakan di sini carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan surga, sekali lagi dalam bahasa Yunani-nya tidak ada kata tuteu dalam naskah-naskah yang lebih tua, baik itu dalam kodeks Alexandria maupun kodeks Sinaiticus, itu tidak ada kata tuteu-nya, tidak ada kerajaan Allah. Jadi itu bisa merujuk pada kerajaan Allah, bisa pada kerajaan surga. Tapi tadi sudah saya gambarkan bahwa kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sebetulnya berbicara tentang satu konsep yang sama, di mana Allah memerintah, di mana Kristus menjadi raja, dan di mana itu ada suasana surga. Jadi yang disebut dengan kerajaan surga itu bukan sesuatu yang nanti yang akan kita raih, bukan sesuatu yang akan datang, bukan sesuatu yang akan kita tuju, tapi kerajaan surga adalah sesuatu yang kita hadirkan di tengah dunia ini. Maka Yesus mengajarkan kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Bagaimana supaya kerajaan surga bisa terwujud di tengah dunia ini? Dalam doa Bapa kami dilanjutkan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ketika kehendak Bapa di bumi ini terjadi seperti di surga, itulah kita sedang membangun kerajaan surga. Kita membangun kerajaan surga di tengah dunia ini. Nah, bagaimana pemahaman kita, bagaimana cara kita memahami bahwa kerajaan surga itu bisa kita bangun di tengah dunia ini? Maka kita perlu mendalami apa yang menjadi karakteristik dari kerajaan surga itu. Kalau kita belajar baik-baik dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, maka karakteristik kerajaan surga itu terdapat dalam satu kata, yaitu damai sejahtera. Di dalam perjanjian lama menggunakan istilah shalom. Jadi kalau kita mau membangun kerajaan surga di tengah dunia ini, cukup kita menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 dikatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah
kesejahteraan. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Ibrani-nya, di sana dikatakan wedirshu et shalom. Wedirshu et shalom. Usahakanlah et shalom, shalom. Usahakanlah kesejahteraan, usahakanlah damai sejahtera. Kota di mana kamu aku buang. Nah, kata dirshu di sini, wedirshu, usahakanlah, diterjemahkan di dalam Alkitab berbahasa Perjanjian Lama berbahasa Yunani yang disebut Septuaginta, diterjemahkan di sana dengan kata setesate. Kata setesate ini kalau kita lihat ternyata memiliki akar yang sama dengan kata di dalam Matius pasal 6 ayat 33 yang kita baca tadi, seteite, carilah. Jadi carilah di sini, seteite ini akarnya adalah Yeremia 29 ayat yang ke-7, setesate. Dirshu, usahakanlah. Jadi mencari itu bukan kita mencari kemana-mana, tapi kita mengusahakan damai sejahtera itu. Itulah yang disebut carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kita mengusahakan membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Menghadirkan kerajaan surga sebagaimana yang sering kita ucapkan di dalam doa Bapa kami kita. Datanglah kerajaanmu. Nah, untuk mendatangkan kerajaan sorga itu, maka yang perlu kita lakukan adalah hadirkan damai sejahtera itu, hadirkan shalom itu. Kita jangan hanya setiap bertemu saja mengucapkan shalom, salam sejahtera, bukan hanya dalam lagu-lagu, dalam pujian saja kita berkata, ku bawa berita sejahtera, ku memberitakan damai sejahtera, tidak. Tapi itu harus kita usahakan dari dalam diri kita. Ya, Paulus berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi dimulai dari dalam hati kita, lalu kemudian kita tularkan di dalam keluarga kita, lebih luas lagi dalam lingkungan sekitar kita, dan lebih luas lagi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Inilah prioritas kita. Proton tadi dikatakan, carilah dahulu, usahakanlah dahulu. Jadi kehadiran gereja di tengah dunia ini, misi pertamanya adalah mengusahakan damai sejahtera. Karena dunia yang kita hadapi ini adalah dunia yang di depan mata. Jangan kita terlalu banyak berjanji yang muluk-muluk tentang sorga, sementara kita mengurus dunia saja kita gak bisa. Tapi justru kehadiran kita di tengah dunia ini adalah untuk menghadirkan kerajaan sorga itu. Sehingga orang punya gambaran tentang sorga itu seperti apa. Karena kalau kita menjanjikan sesuatu yang kita sendiri tidak mampu hadirkan di tengah dunia ini, maka semuanya adalah sia-sia. Maka Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Seteite de proton ten basileia. Carilah dahulu kerajaan itu. Usahakanlah dahulu kerajaan itu. Inilah misi kita di tengah dunia ini. Dan kenapa damai sejahtera yang menjadi tolok ukurnya, yang menjadi karakteristiknya. Kalau kita baca, Yesus berkali-kali bicara tentang damai sejahtera. Lukas pasal 10 ayat yang ke-5, Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau kita mengatakan shalom, kalau kita masuk dalam satu rumah, kita harus memulai dengan kata shalom. Atau bahasa Arabnya salam. Mengucapkan salam itu adalah salah satu bentuk kita menghadirkan damai sejahtera. Bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain, ucapkanlah salam. Bertemu dengan siapa saja, ucapkanlah salam. Itu adalah salah satu cara kita menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera. Karena mengucapkan salam itu berarti kita harus memulai dengan menegur, menyapa lebih dulu. Menyapa orang adalah cara kita menunjukkan bahwa kita peduli, kita memiliki perhatian terhadap orang itu. Nah, selanjutnya di dalam Lukas 24 ayat yang ke-36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kalau dalam bahasa Ibrani ini pasti menggunakan kata shalom aleichem, salam sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Yesus menunjukkan sebagai prototipe, sebagai yang pertama, sebagai teladan kepada murid-muridnya.
Dan ini pun dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dan kita sebagai murid-murid Kristus hendaknya melanjutkan ini. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa yang ku berikan tidaklah sama dengan yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera dari Kristus itu berbeda dengan damai sejahtera dari dunia. Kesejahteraan dunia biasanya diukur dari kepemilikan harta, kepemilikan usaha, tingkat perekonomian. Makanya ada rumah sederhana, rumah sangat sederhana, ukuran-ukuran untuk menentukan kesejahteraan orang selalu dilihat dari harta yang dia miliki. Padahal belum tentu orang yang punya harta yang besar lebih sejahtera daripada orang yang tidak punya apa-apa. Nah, damai sejahtera yang mau dihadirkan Kristus adalah damai sejahtera yang sungguh-sungguh berasal dari Kristus yang memenuhi hati kita. Seperti kata Paulus, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau damai sejahtera memerintah dalam hatimu, di dalam Alkitab, hati adalah pusat dari segala kemampuan manusia untuk memilih, menentukan kebijakan dalam hatinya. Jadi kalau itu dimulai dari dalam hati, artinya setiap hal yang kita mau memulai, bahkan mulai dari perkataan kita, cara berpikir kita, cara kita bergaul, cara kita menyapa orang, itu semuanya dimulai dari dalam hati. Nah, kalau hati kita penuh dengan damai sejahtera, dengan siapapun kita ketemu, kita akan menghadirkan damai sejahtera. Tapi kalau hati kita penuh dengan pergulatan batin, penuh dengan pemberontakan, penuh dengan hal-hal yang busuk, maka ketika kita bertemu dengan orang lain, gak akan tercipta damai sejahtera. Kenapa? Yang ada adalah kepura-puraan, kemunafikan. Kalau Yesus mengatakan seperti orang bermain sandiwara pakai topeng lagi. Udah main sandiwara pakai topeng lagi. Udah gak kelihatan jati diri yang sebenarnya. Karena dia berusaha hadir dengan rupa yang berbeda, padahal hatinya sedang berkecamuk. Berusaha salaman dengan senyum yang terbaik, tetapi sebenarnya dalam hatinya dia sedang menggerutu. Kenapa saya ketemu lagi dengan orang ini? Nah, damai sejahtera itu harus mulai dari dalam hati. Ketika kita sejahtera dari dalam dan sejahtera juga dari penampilan kita di luar. Jadi bukan cuma penampilannya saja yang penuh dengan senyum. Bukan cuma penampilannya saja yang neces, yang baik, yang menarik. Tapi juga hati kita juga harus indah dan menarik. Sehingga orang bisa merasakan bahwa damai sejahtera itu ada dalam diri kita. Nah ini, jadi damai sejahtera ini penting untuk menjadi karakteristik dari kerajaan Allah tadi, kerajaan sorga tadi. Dan itu yang harus kita hadirkan di tengah dunia ini. Nah, kenapa saya berbicara tentang damai sejahtera, sementara tema kita pada minggu ini berbicara tentang keadilan sosial. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca butir-butir Pancasila, khususnya sila yang kelima, sebetulnya penekanannya ada pada satu kata di situ, yaitu kesejahteraan rakyat. Keadilan sosial berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Keadilan sosial itu terwujud kalau rakyatnya sudah sejahtera. Begitu kira-kira yang mau dicapai dalam sila kelima ini. Jadi kalau kita bicara kesejahteraan, maka di dalamnya yang paling penting kalau Alkitab bilang itu adalah damai sejahtera. Jadi ukurannya bukan semata-mata soal kesejahteraan secara kepemilikan, secara properti, secara harta, secara usaha dan sebagainya, perekonomian. Itu hanya hal-hal yang mengikuti belakangan. Tapi yang paling penting sesungguhnya adalah damai sejahtera di dalam hati. Karena orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan damai sejahtera, dia akan memperoleh keuntungan yang berlipat kali ganda. Kalau kita jadi karyawan di satu perusahaan, tapi tidak ada damai sejahtera di dalam hati kita, kita bekerja juga enggak dengan sepenuh hati. Kita bekerja juga tidak dengan semangat yang mengapi-api. Tapi kalau selalu ada damai sejahtera dalam hati kita, antara kita dengan karyawan yang lain, antara kita dengan atasan kita, antara kita dengan bawahan kita, maka relasi yang terjalin adalah relasi yang harmonis. Dan usaha kita dapat bertumbuh dengan baik. Kalau di dalam pelayanan kita membangun pelayanan kita dengan damai sejahtera, maka pelayanan kita akan semakin kuat dan akan menghasilkan buah yang lebat. Kalau dalam keluarga kita ada damai sejahtera, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak, antara kakak dengan adik, dengan saudara-saudara yang dekat, kita ada damai sejahtera satu dengan yang lain, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang sejahtera. Dan damai sejahtera inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita di tengah dunia ini.
Jadi ketika kita berbicara tentang keadilan sosial, dimulai dengan damai sejahtera. Nah, di dalam Alkitab ada dua kunci untuk mewujudkan damai sejahtera itu. Yang pertama Matius 6 ayat yang ke-11. Matius 6 ayat yang ke-11 masih dalam bagian dari doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita harus mengerti arti kata secukupnya. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia merumuskan dengan satu frasa yang disebut spirit keugaharian. Ya, keugaharian itu adalah sikap kita untuk merasa diri cukup. Sikap kita untuk menerima apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Karena keinginan dan kebutuhan adalah dua hal yang berbeda. Orang kalau mau mengikuti keinginannya, sudah punya rumah, masih pengen rumah yang lebih besar lagi. Sudah punya rumah yang lebih besar, pengen istana. Punya istana, masih pengen tanah yang lebih luas lagi. Gak akan terpenuhi keinginan manusia. Kalau sudah punya sepeda, pengennya punya sepeda motor. Sudah ada sepeda motor, pengennya punya mobil. Sudah ada mobil, pengennya punya pesawat pribadi. Dan seterusnya tidak akan terpenuhi keinginan manusia. Tapi kebutuhan manusia hanyalah apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Berapa kali sehari Bapak Ibu Saudara makan? Itulah kebutuhan kita. Berapa pakaian yang kita butuhkan setiap hari? Itulah kebutuhan kita. Rumah seperti apa sebetulnya yang cukup untuk menampung kita tinggal bersama-sama dengan keluarga kita? Itulah kebutuhan kita. Kalau kita memenuhi keinginan kita, bayangkan kalau semua orang di dunia ini memenuhi keinginannya, maka dunia ini tidak akan cukup menampung manusia-manusia yang penuh dengan keinginan-keinginan. Maka damai sejahtera itu dimulai dengan rasa cukup. Keugaharian tadi, spirit keugaharian, mau merasa diri cukup. Ketika kita sudah punya apa yang kita butuhkan, maka cukupkanlah dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita mendapat rezeki lebih, itu berarti kita menyimpan itu untuk kita bagikan kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Lalu poin yang kedua, Kolose 3 ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, kaiukaristoi gineste, bersyukurlah. Poin yang kedua tadi adalah bersyukurlah. Miliki rasa cukup dan bersyukurlah dengan apa yang kita punya sekarang. Karena bersyukur itu memberi damai sejahtera yang luar biasa. Saya pernah menghadiri satu pertemuan di Lemhanas dan berbicara dengan seorang ahli sejarah Indonesia. Lalu dia berkata begini, sebenarnya masalah utama di negara kita ini hanya satu. Yaitu tidak adanya ucapan syukur. Karena orang tidak mau bersyukur dengan apa yang dia punya. Sehingga dia terus mengeksploitasi segala sesuatu. Mengambil apa yang sebetulnya menjadi milik orang lain. Menyakiti orang lain. Membuat orang lain tertinggal. Membuat orang lain terluka. Semuanya dimotivasi oleh kurangnya rasa bersyukur. Kalau kita memiliki rasa bersyukur, maka damai sejahtera itu akan memerintah dalam hati kita. Terutama damai sejahtera yang dari Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita dengarkan bagaimana perjamuan kudus ditetapkan oleh Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kepada Bapak Ibu Saudara yang siap untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus, diundang berdiri. Dan kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, batu segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, batu segala masa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, siapkan hati kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami dimeteraikan dengan darahmu dan tubuhmu yang kudus. Kami adalah milik Tuhan satu-satunya. Engkau segalanya bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita memegang roti di tangan kanan, supaya iman kita jangan tertuju pada roti dan anggur ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita angkat tinggi roti di tangan kanan di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan di atas kepala kita dan dengarkanlah kembali firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita pujikan nama Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sebagai respon kita atas pemberitaan firman Tuhan dan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita mempersiapkan yang terbaik yang kita punya dan kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Sambil kita mengangkat pujian, bersyukurlah. Kuasanya untuk selama-lamanya, kasih setia Tuhan untuk engkau dan saya. Bersyukurlah, Dia baik. Nyanyi sama-sama katakan. Untuk semua persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan, kiranya nama Tuhan terus yang dipermuliakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,
Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memampukan kami untuk memberi dari sebagian apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sebagai wujud ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa, karena segala perbuatan-Mu, rahmat-Mu, dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Kami boleh melewati setiap persoalan di dalam kehidupan kami dengan kekuatan dan penyertaan yang berasal daripada Engkau. Karena itu ya Tuhan, terimalah setiap persembahan kami dan pakailah itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus corona yang sampai saat ini belum juga berakhir ya Bapa. Kami serahkan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pakailah setiap anak-anak-Mu yang telah Engkau utus untuk memimpin bangsa dan negara kami, mengambil kebijakan yang terbaik, agar ya Tuhan bangsa dan negara kami boleh keluar dari setiap persoalan yang ada, baik persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, politik, dan berbagai persoalan lainnya. Engkau menyertai setiap rumah sakit, setiap dokter, setiap tenaga medis yang ada di garda depan di dalam menangani COVID-19 ini. Agar mereka boleh mengupayakan segala yang terbaik ya Tuhan. Diberikan kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada Engkau. Diberkati dengan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Berkati keluarga mereka, berkati orang-orang yang menopang mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang terbaring sakit di rumah sakit. Baik mereka yang terkena virus corona maupun penyakit-penyakit yang lain, kami percaya tangan Tuhan penuh dengan kuasa, sanggup untuk melakukan mujizat, sanggup untuk memulihkan keadaan mereka. Maka jamahlah setiap mereka ya Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat kami. Biarlah Tuhan menuntun kehidupan setiap jemaat kami, setiap keluarga-keluarga yang Engkau percayakan untuk kami gembalakan di tempat ini ya Tuhan. Semua yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan berkati, Tuhan pakai keluarga mereka, Tuhan pakai mereka dalam kehidupan mereka, agar dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi garam dan terang dunia. Di tengah-tengah kehadiran mereka, mereka boleh membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Pakailah setiap kehidupan mereka, setiap suami sebagai kepala keluarga, setiap istri sebagai penopang dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Apa yang menjadi mata pencaharian mereka, Tuhan juga berkati berlipat kali ganda ya Bapa, agar mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Setiap yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah doa mereka dan menjawabnya tepat pada waktunya. Mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan juga memberikan pasangan hidup yang terbaik. Mereka yang merindukan keturunan, Tuhan juga akan memberikan keturunan yang berasal daripada Engkau. Mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak, yang dapat menopang kehidupan rumah tangga mereka. Dan mereka yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan juga buka jalan ya Bapa, agar mereka boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik, dan masa depan mereka dipegang oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada damai sejahtera, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri, dan bersama-sama dengan seluruh gereja di muka bumi ini, dan di segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada jemaat Tuhan, milik Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.